sehinggalah ke hari ini. Kita mohon doa dengan Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita supaya kita dapat melaksanakan setiap tuntutan dan amalan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita dengan ganjaran dan kelebihan sedekah nikmatan dan kerahmatan yang ada dalam bulan ini, insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan terhormati oleh Allah Ta'ala sekalian, buat kali seterusnya dapat jumpa tuan-tuan semua. Selama juga PKP tak datang sini. Pada hari ini saya nak bicarakan tentang darjat, kedudukan darjat rezeki yang semuanya memiliki rezeki. Cuma pembicaraan kita pada pagi ini untuk kita nak memastikan supaya kita dapat mendahulukan mana sebenarnya rezeki yang dituntut oleh agama di sisi Allah. Maksudnya rezeki yang kita nak pandang, yang Allah lebih pandang nilai dia daripada rezeki yang kita pandang melalui pandangan kita dan juga pandangan manusia. Kadang-kadang baik untuk kita, kita nampak bagus, tapi bagi Allah kurang baik. Ada yang lebih baik untuk kita dahulukan, tapi disebabkan kerana mungkin kelemahan kita, kesilapan kita, kealpaan kita, kelalaian kita, kita dah terbalik mengejar rezeki, sehingga kan yang sepatutnya kita dahulukan, kita tinggalkan, yang ianya tak besar bagi pandangan Allah, kita terlalu bertungkus lumus untuk memilikinya. Mungkin kerana kita tak tahu tentang rezeki itu. Dan alhamdulillah, bila kita ada dalam majlis ilmu, Allah SWT membuka ruang kepada kita. Imam Syafi'i kata, kita ni, semua manusia ni lahir dalam keadaan tak erti apa-apa. Tak erti apa-apa. Bahasa mudah kita, lahir dalam keadaan bodoh. Tak erti apa-apa kan. Cuma bodoh tu nampak kasar sikit je. Kan? Tak erti apa-apa. Tak tahu apa-apa. Tetapi bila kita hidup, lalu kita mencari ilmu, dan kita berada dalam majlis ilmu, kita antara orang yang beruntung kerana kita telah berjaya memecahkan bendungan kebodohan dalam diri. Duduk majlis ilmu. Itu sebab majlis ilmu ni duduk beruntung. Cuma orang yang nampak keuntungan saja yang akan berbun. Kan ramai lagi orang tahu, cuma dia tak nampak. Sebab keuntungan dalam majlis ilmu ni dia bukan keuntungan macam kita berniaga. Nampak nilai dia. Tapi keuntungan majlis ilmu, nilai dia adalah nilai yang kita rasa. Apa nilai yang besarnya? Kita telah memecahkan kebodohan dalam diri kita, lalu kita gantikan kebodohan itu dengan ilmu dan pengetahuan. Itu beruntung dan syukur kerana Allah pilih kita pagi ni untuk kita duduk majlis ilmu. Semalam alhamdulillah lepas dah. Hari ni belum tahu lagi, dan hari ni kita dah melalui alhamdulillah lepas. Esok kita bercita-cita nak duduk majlis ilmu lagi, tapi belum tentu kita dapat ataupun tidak. Itu sebab bila ada peluang, jangan lepaskan peluang, ikut dulu. Sebab esok belum tahu lagi kita dapat ikut ataupun tidak. Alhamdulillah. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan semua diberkati Allah Ta'ala, diberikan peluang, dan doakan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada perjumpaan akan datang. Kalau tak ada peluang nak jumpa, doa Allah pertemukan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.